100 juta. Iya, tak masukin YouTube ya. Ayo. Ini video kan ya. Langsung. Ini panen telur, teman-teman. Ndoe, kok lu kono bodo? Hah? Ndoe nang kono. Iku lu buruk, kono buruk. Nang mana, Bang? Oh, ndok kae lo. Tenggul. Kae lo. Ketok kan. Ayo sini kan. Iki dicocok tak gak buruk? Dicocok tak gak? Kayu itu, kayu itu, kayu itu. Masih mana berarti sepentingnya gitu. Kalau sudah enggak bertelur. Banyak anu. Telur kapo sampai suwe. Ini sampai tuh. Lah dikakan mangan iki lemon gak iso ngendok. Oh kalau lemon ada ngendok lemon. Lu kan enggak gambar kan. Berapa? Ini berapa lama? Iki 7 bulan. 7 bulan. Ini aku sih tak ingin kenal. Oh, yang sana. Ini kamu tahu sih anak akhir. Sehari sampai berapa? Ini? Atlekur pada ini. 24 itu satu hari. Ini bisa wadah itu sedang bolong. Oh. Wadah itu sedang bolong sih. Wah, ini di ayam ya teman-teman. Wah, ada yang telurnya gede lah tuan. Ini tuh ayam kayak gini loh. Iku lo bro, iku lo, mana? Oh, lo lawan tu sama yang? Oh, ini sama yang satu. Pintar ho cici ke minum merah. Halo guys. Lan waca-waca rek. Nangka. Mau gak kok? Ambilin dia. Guys, ambil pelem atau pencit. Prai ngoli utang baru. Kita baru ya. Prai ngobot kai. Nggak berjamel nih gue saat pasir. Oh iya, oh iya sapa mipe dan sapa nggak iso. Nggak iso. Nggak iso dah. Nggak iso. Okay, I forgot.
Wah, jadi ceritanya ya teman-teman, liburan di daerah Taman Safari, tepatnya Kuburen, di deketi Taman Safari, terus diajak ke kebun apa ambil pete, terus lihat peternakannya. Jadi ini sebelahnya tadi kan ada sapi-sapi lah, itu tadi itu sudah Taman Safari teman-teman. Ini tuh lewat jalan pintasnya, jalan belakangnya Taman Safari Prigen kayak gitu. Jadi kebunnya itu memang berada di daerah Taman Safari seperti itu, jalani ekstrim teman-teman. Ini kita tadi sudah lihat ayam, sudah ambil mangga sama ambil pete ya teman-teman. Ini mau perjalanan pulang teman-teman. Seperti ini perjalanan ke Tegal atau kebunnya kayak gitu teman-teman. Mantap. Wah, udara ini adem seger ngono. Waduh, kalau ndek resik teman-teman. Sampingnya pas. Adem, kena syadu nih gini. Kak panas belas.